Imsa, ikut ang kamu so asma rajamu. Asa satu. Asma rajana Nabi Isa aso aha. Asma rajana Nabi Adam aso asening. Asma rajana Nabi Yahya aso salasa. Asma rajana Nabi Zakaria aso araba. Asma rajana Nabi Ibrahim aso asening. Asma rajana na bin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dianggap enteng oleh orang kecil. Nah sama ini selenge, megaki, tapi dia agak asik diseditah. Orang sedikit, tapi makasinya sensitif nah kadang kala kita dianggap enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess lesbian> Alhamdulillah

TNI dan Polri yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sidrap yang kami hormati jasaan kasiran wasanaan kamilan ala akhin fadil Ustaz Haji Muhammad Asri Kasman LC bersama dengan istrinya yang baru Bapak-bapak para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, ibu-ibu para majlis ta'alim, rahimani, rahimakumullah, yang kesemuanya saya hormati dan banggakan. Nabi yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, dilahirkan di Makkah Talmukarrama, tepatnya pada tahun gajah, 1451 tahun yang lalu. Karena Nabi dilahirkan di Makkah al-Mukarramah terjadi yang namanya peristiwa tahun Gajah pada tahun itu adalah 20 April 571 Masehi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan Maulid yang seperti ini yang kita laksanakan baru sekitar 851 tahun yang lalu. Kalau orang mengatakan Nabi tidak pernah acara yang seperti ini memang tidak. Enam ratus tahun mati alim nabi tama masallallahu alaihi baru ada kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan ini. Kenapa? Nasabak sama nali lebih jahiliyah daripada sebelum lahirnya alimana bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari pembuka-pembuka agama yang cinta kepada Rasulullah mengadakan kegiatan yang seperti ini diawali daripada pesisir timur Irak suku Kurdi yang namanya Dusun Al barasangi ada riwayatnya sehingga terjadi seperti ini di tempat itu ada raja yang berkuasa, punya kekuasaan dan punya kemampuan. Melo mengadakan pesta pora di tempat itu. Akhirnya semua lapisan masyarakat dan rakyat pada waktu itu untuk memeriahkan suasana pesta pora itu diadakan perburuan. Rengengitawe mencari binatang-binatang untuk keperluannya. Tapi karena Allah telah memberikan petunjuk, salah satu dari antara peserta perburuan itu itu pada lepui anak Na'arungi mati seketika pada waktu itu. Akhirnya acara tidak bisa lagi terjadi karena marah punya eh, raja punya kekuasaan dan begitu marah, eh, karena Melo Inauno anakna Akhirnya dijadwalkan untuk dieksekusi. Setelah siap semua untuk pelaksanaan pembunuhannya, dipanggillah seorang remaja, Melo Iriuno. Tapi apa yang terjadi? Pak Masena Pongalatara, setelah berhadapan dengan raja, tepat si mata Imatabolona, maka raja itu sudah hilang kemarahannya terpamanya menyawana apa katanya kembalikan orang itu tidak jadi dibunuh akhirnya hadir yang kami hormati untuk keduanya timbul lagi rasa amarahnya beliau dipanggil apa yang terjadi maka lebih senang dan malah ia sudah ketawa melihat pemuda itu kembali lagi dan diundang untuk ketiga kalinya untuk sudah mau melaksanakan betul-betul acaranya. Tapi apa yang terjadi? Cisernam menre materui nae Makna nakak dan dia dudukkan di kursi kerajaannya. Apa mah di mujo pabawang. Belum ada sebelumnya apabila saya berniat untuk mau menghabisi nyawanya gampang saya menghasi tapi mari na iko di seding cai cai dari ku maka loka meminta sesuatu kepadamu dan apabila kamu menyampaikan itu saya akan taat kepadamu seorang raja yang punya kekuasaan dan rakyat yang tidak punya sesuatu kecuali ia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tetelu upake, hai raja yang berkuasa, hanya saya menunduk pengerangi alibada bina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian saya mengingat kepada Allah itu yang saya bacakan menghadap kepada Raja tak kejenda arungnya Pak akhirnya pada waktu itu memberikan saya bara berhadiah ni gini wedding susungi risalah alim alabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan merupakan hadiah dan akan diberikan kedudukan di tempat itu. Pak Masjid Fuhullah Ta'ala Masu'i wassili'na Risalana Pangulut ja'far Cucu yang ketujuh Alimah Labbina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang menusun Risalanya Sira'an Nabawi Akhirnya diadakan seminar agar kira-kira wedi wiringi yang disusun oleh Ja'far langsung ada pendapat mengatakan ia rupa mulut ja berasal dari salah satu dusun yang namanya dusun al Barasanji terpasi wiringi aseng ia rupa salana Barasanji kui karulaha macorawali jadi ya Jafar maka diberikan nama macorawali itu yang kita warisi pada saat sekarang ini Dek nama sana penat di selenge dari ku angka melok di pugau dari baca baca iya we e para loki pak boting tidak merasa sempurna dan tidak merasa afdal dari kode ini baca-baca barasanggi Ma penolol, ma pendek tuh yang akika tidak merasa senang kalau tidak baca barasangi. Memiliki otobaru sama nade nak barahkan nade kode atau mak barasangi. Mendrik boleh lagi sama nasekding, barahkan nade kode atau mak Sanji Itulah awal mula sehingga warisan-warisan yang kita laksanakan, alhamdulillah bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia sangat menghargai yang namanya al Barasangi. Tiba puncaknya di negara Afrika salah seorang kalima perang yang namanya Salahuddin al ayubi mengambil langkah untuk menyamarakan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa penyandang dananya? Abdul Malik As-Safari. Kakak Ifar Daripada salahuddin ala Ayyubi Siaga. Egana sapi na sumbangan. Di lapangan. Untuk memeriahkan maudit ini. Mak beri sumbangan sapi. Selie. Eh, Bembek seribu ekor. Saya tadi ini Pak Fahmasir. Pak Pokoknya tak Giling-giling yang menitai. Telota luar biasa. Saya. Di Kabupaten Boneh menghadiri acara peringatan maulid tanggal 1 yang lalu dimana pemula iya tanggal 30 sampai pada tanggal 20 ini Alhamdulillah tidak pernah berhenti melaksanakan kegiatan maulid pilih Marwah bibita kita bayangkan di bawang, iya roh kubone nalapuro ibanityai si sepuh seratu panteng panting panting na di pada pada yolo lo mimbarai balok pemanang, <tuh> alhamdulillah pak masin pak Allah ta'ala pura aku macerama nilawi goncin na otoh goncina goncin na otoh na guruta na kakak utu utu uh, pak upak beta pak dema tu ni uh. ya utu kakak ma maulu Kan <tuh> 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 nah, karena telu to maka iar oleh ole na mendrik kuotoku. Luar biasa. Ini nabi bisa bayangkan, Pak. kira-kira lo -kira eh iya eh tak bayangkan nih si agam itu nih lo uruntu <tik> <tik> Menirio, lo pak saya di kabupaten Wajo, kecamatan Pamana i karena kebetulan langsung hujan keras tapi sudah persiapan gak kan nama kurang-kurang hadir kita e, eh persiapan yang disediakan nama kura-kura ngi tahu tapa bakar ke ela waktu remaja ya, anda panten na tv ku otoku maka dah ke na ada di cek bosin nama ini semarak. Nah itulah hadirin kami yang hormati Ali bina Nabi sungguh kita sangat patut bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Tani bawa rupa Mario. Jin, malaikat bergembira atas kelahirannya Ali bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jin ca diorioi jinnge. Mario rioi malaikat eh sahatil malaika maka gora-gorani malaikai, ai riwatu monron ale malabina nabita iral na pangulu parimanan na pangulu tai amina e sinin na lagi pitus susungnge tanah pitun la fi e jadi orioko loni jaji lebo na ie we tanai nabi yang terakhir tania bawang rupa tauwe wa natakat bihamlihi kuluda batin li kureis riwat requero serenta sininna manu manu na bangsa arae tepa macam mana mbak bahasa ara iga ada bicara aja jigenna nabi ta muhammad sallallahu alaihi wasallam olo kolo mario mero jaji ali malabina nabi ta tali wariona dari ko engkau tau pak de Mario jadi alim bina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tau akada upo sama nama cacik olokolo ina iya to mapak wer wa nataqat kuluda batin li li bisahil bis sahil arsunil arabia bukan karena hanya bahasa arab bahasa arab yang pasti pada pada bahasa arab lah pak cama di luar biasa ikan bicara. dia diajak dari kuban dari ko macam macam bicara. boleh kak pare-pare Pak ajar saya siangnya di kabupaten Bone, malamnya di perbatasan baru dengan pare-pare tapi termasuk sudah kabupaten baru akhirnya terlambat Pak ya oto TBO toku dan acara sana terlambat eh pulang masa payangi saya tahu yang mana, Pak Bupati dan semua pejabat kabupaten baru hadir mau seni kasih panitia akhirnya saya langsung di rumahnya ketua panitia materu Kak Menri kemana Mak Bereng. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh duduk Ki keadaan pengapa terlambat Kak disenak gili gili ngak dia gak kata tahu lah ilah illallah manuk manuk beres lagi kak tidak lama keluar istrinya Pak Aji nah hubungnya kadek kami guru tak boleh datang si bawa nak ke masjid tidak jauh macuri tak Pak Aji dia nak pada pada tak kena ka nak kau nak manuk manuk tak balik lagi kak dia bisa kali ya, Pak Ustaz Napi si minggu tu walaupun oleh Kalimantan e pituratu sebu walingeng ni pituratu sebu nalingeng manuk manuk napi mak bahasa Arab di topan makasi baca baca anak nangke i pituratu sebu ya ini e imata mak bara sanggi sehingga elona lima puluh sebu <Suluh> Naga asyukuru kama puji Allah di Allah Ta'ala liwuhi yunakum minadul mati ilan nur aja jingin nabi tamama sallallahu alaihi wasallam nafasuhi poli di petangnya na loker di tajangnya timbul pertanyaan magin dari sepetang. petang riolodina na jaji nabi ta apakah memang tidak ada matahari yang bersinar tidak ada bulan yang bercahaya tidak ada lampu yang menyala jawabnya ada tapi makin dari asa petang Tania di nona tapi mafatang, tapi atin nama fatang. Petan atin narupatau yang diwaktu betul betul yang berkuasa menindas yang lemah, yang berkuasa semena mena akan berbuat apa yang dikehendaki. Yang pipa sabar diwaktu rekuairo, diwaktu dina najaji nabi tak, pertama nama kunri edisi segaga angkena. Tidak ada Mari, ya makunri ibu adam pengenga. narekko mampawa mata nei. Desengali nam mondrodar anak na. Di dalam parimanan na. Loke kiolo kabai mari lauluang. Mana la tawal uzza ipu aku dewatai mampawa mata anakka na sokko pitun rupaku mari ka lokaridi ipu aku dewatai nariko makunri rilana paremanaku tapapindrang di oroane malu Ya kumin mana i se si, di bawah ngadana Sandro tanya tabga makunrei, ya kumakain anakmu langsung kita mukanya begitu malunya dari kau makunri dia sampai dia memanggil suaminya pak kaki nak biar mi atau siri atau anak tamatu lemak makokoe eh. tidak nak eh, makanya menengi dia agar nabi tak agar patujung ini orangnya. Oh, la ilaha illallah. Saya bisa bayangkan. Ya. <tik> Tapi nak kena angkana alim alabina ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Ya ne mata makki ri tajangnya. Petang ya roh. Contoh. Alina na Ustaz Haji Astri Kasman materuna kutanang tinggi sandalak na gerta. pada kutanang Nah sahabat iya ni menjadi Ya betul Nah alang itu lagi jadi seding ibadah Ya ketua utama Nah baru Pura ni makanya. Allahu Akbar Engkau kita tahu masyuruh Bagi tanya sandala aku nala Ini sedikit pak magiru ini kutomi masih dia lenyak sandalak ya aku kerja dia kaki kali kari mana lenyak sepatu lenyak sandalak Oh, mas sama temi tetama. Pura kafa aku tondrongnya. Alina Haji Hafid mengundang saya. Maulid lebih ramah. Eh, saya kemasulinya tongi sandalaku Tapi yang kemarakakna, sandalakna. Alina Haji Hafid nalanga neli ke tanah Mekah. Saya di Timika Papua. Ada undangannya lagi, tapi saya tidak sempat menghadiri. Batin molik kenapa? Terlalu banyak angkana pura ujanci tidak mungkin saya akan mangkir dari pajanya. Biar sebesar apa pun undangan saya ya kupuri ujanci tapi saya tidak akan meninggalkan. Puraka beberapa tahun yang lalu diundang bulan Ramadan. Maka dia, eh pedai panitia Pak Haji wadiga pacai kasih keluarga aku iya pamalingiti ke. Maka dia, Pak Ustaz ada TV ini. Aku kata dia ya, anak aku, kita TV, dia teluk kak pak. I TV, lo kaku TV ini, eh, P7, tak lima ratu, sewa tiket na bawang. Maka dia, eh, mama, nah, eh, eh, pa. pak. Pak, maaf, aku akan oleh kak, pak. Kak, magi ma, gima. Maka dia sili-sili, sandal akta tu, eh. Pak, si pula pura lenyek, sandal aku, deno, kau tahun rongi dia, kau sandal baru. Eh. eh lepangi kutoke melinga sandal alina mitang mita ngak sandal gelo Nalangit langit pak loki maka pak Lutu tu berangkat ke masjid al-ashar nuzulul quran napa kak tama maka dari panitia napa dari remaja katu sandal lalai guru tahe tiwi iku sedena eh bolana pak imam pak bolana pak imam angka sedena masjid maka dah kailangan Salamani salaman Akhirnya saya ceramah, diakhiri dengan doa, ada salah seorang pada waktu itu menyumbang tanpa nama, seratus juta. Tanpa nama, pahalanya diniatkan kepada ibunya yang telah berpulang ke rahmatullah Tak kejenak apa. Sisa kemasu diantar, loh, kita yang sandalaku, ahlinya ini. Wih, berarti, nah, sandalak baru keren, <laughs> Engka pak balu sandala. Eh at petanang ni nomorok na sandala na Kak de pak ni kamu pa kan ka sandala alaku TV. Tapi ya terus baru pakai. Pakai dia deh Pak Ustaz. Lo kini malah nggak maru itu aja Cina po. Pak Masih ada pengalat alat terlalu pasah sandal anak Maka ke Alhamdulillah memana di sandal Tapi mati bayi ni kuhe. Di mana nanya? Tuh sandal aku. Subuhnya, saya pergi di Masjid Agung. Upah ke sandalakku. Beri ceramah sampai salat duha. Selama selesai salat duha, berdoa kepada Allah. Di sana masukkan lenyek si sandalakku. Nah, karena kak ete tak usah di macam cene ke selatan, dia nak kenal ini apa ke sana lah. Tapi karena mak ada, mak kau itu pahana selengnya pak ustaz, ini kue dari kau engkau tahu tata mak kampungnya, nara barak Nah, wah, ide, <tipun> <tipun> ini dia, <dan apapun. tipun> ini Jadi, nak pucak kacakan lampu, nak tarfani cari kuamin yang ajak nak salah pasal sandal anak tahu tapi eh dari kuamin fatang ya insyaallah insya Allah mas sandal aja pangi tama mas sandal kartir kenapa atina ma fatang angki alim alabi membuka cakrawala kita untuk mendapatkan yang namanya cahaya yang sangat sangat luar biasa begitu pentingnya kehadirannya alim malabin yang Nabi Tama sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum dilahirkan Allah sudah mempublikasikan makutefa kalau orang yang penting mau datang jauh sebelum orang sudah mempersiapkan kedatangannya aja nama kali presiden gubernur yang mau berkunjung si ibu pemerintah daerah setempat mempersiapkan apa yang kita bisa lakukan mempersiapkan hadiah-hadiah apa yang kita berikan kepada pejabat yang datang di daerah. terlalu sebut tahu. Melodayaji alim rabbina nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ilanti nabi nabi Musa alaihi salam. Karena nabi Musa lahir di tengah-tengah orang yang kafir yang kejam, sungguh sangat kejam adalah Firaun. Tidak merasa senang. Yang itu Firaun, laknatullah, he pole guru teh. Haji Asri Kasman melihat di Mesir engkene ta Firaun sampai sekarang ini. Tapi banyak Firaun, Firaun yang lain yang punya raja. Tungka-tungka orwani jaji, ribatunna Firaun diperintahkan untuk membunuh maginau ni narik ko e orang tak balik tu si waktu na makun re tu si uno ya waktu na firaun orang itu si uno magai de la de na lo menjadi pemimpin ya itu firaun dia ku angkat di pemimpin de na lo ai tu mana anak poli firaun ya ku angka akhirnya apa yang terjadi dengan petunjuknya Allah, sampai Nabi Musa curhat kepada Allah, menyampaikan kepada rakyatnya, kepada umatnya, lima kasih bersih diri, kah? kasih mesilok mitai ya Wa kata Muna anni Rasulullahi ilaikum. Maka dia, iya eh lah Akhirnya terjadi peristiwa yang sudah ditentukan Nabi Musa akan dieksekusi. Tapi Allah memberikan petunjuk, Musa tinggalkan tempat itu. Pada Pak Nabita, Ta, purefah tentu ini tidak mungkin ada keselamatan kepada Nabi. Karena sudah pagar betis, tapi Allah memberikan petunjuk. Akhirnya Alina Nabi Ta meninggalkan Mekah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah makutoni Nabi Musa ia berada di perjalanan turisina langsung tempat engkau egan atau siaga tempat depu-depungan orwani makunrei anak-anak tomatua langsung Nabi Musa bertanya man antum Pak Nasin kasih alinit ini tak ipet diri iya ini Langsung orang mengatakan, Nah numin umat kaya Musa. Kami semua ini adalah umat Musa. Na abdullah sabai nasanatan pituratu di taung, masompa lau rifong alat anak. Walam pun kami tidak pernah durhakai. Neng napa irita suruh malam bina rifong alat anak. tahu. Ma pugau apa keng? Dengan madoraka, karena Pujina lokerin Nabi Musa dan dia tidak pernah melihat pada pada ini Pak. Ya, Sisa buah pada itu lebih dari kata itu Nabi Ta. Hanya kuburnya kadang-kala -kadang kita siarahi tapi sangat luar biasa cinta kepada Rasulullah marah kalau ada yang mau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh kuniruatueru. Nabi Musa langsung merasa bergembira, timbul rasa kebanggaan nata kajenek kialina. Angkamu fafali umma aku taliu aturu dalo karya pituratu tahu masom palori pun tidak pernah durhaka maka nabi nenge nai takakro karena atak kajenek kena Nabi Musa Mengarangi alina. Sampai Allah memberikan teguran kepada Nabi Musa. Ya Musa lam tafrah. Emusa, Musa, ajak Natalia lewat riau mu minta umat mu masuk karya fituratu taung. Nah dia kena Saya ti dika ka umat. E Musa, angkamu pa umat matu pole monrimu. Doan rakami sempajan dari esu marajana. lebih kena iya fituratu e taung. Umat masuk palok karya. kena maduraka. Tak kajen Nabi Musa. Angka kepala matu umat, boleh iman ya ayat aliyah liwa alam birna. Sampai Nabi Musa curhat kepada Allah, Ya Iga na umat matu. Kami nama lebih mapakuro. Apa lagi nak iman riqui? Mari lawu puang aja umaté. Nereko dia ufuran menjadi umat kualian lebih nan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pada jaji Nabi tak. Mariu memang ni caji umat. Ini selanjutnya. Umat memang atau jaji kadang-kadang tidak menghargai. Dan tidak mau mendengarkan risalah dan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari puang Allah Ta'ala laka sabtu. Eh Musa, ikut kamu sebarajamu. Asal satu. Asal barajana. Asal Nabi Isa as-suaha as rajana Nabi Adam as asening as-sumar rajana Nabi Yahya as-salasa as-sumar rajana Nabi Zakaria as-suaraba as-sumar rajana Nabi Ibrahim as asening as-sumar rajana aliman Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as tapi pada lima paham inna yauma juma sayyidul ayyam nah iya as-sore juma datunna iya sinna as-sumar rajana Nabi-nabi lengi datunda dia resernya datu malebi datu si dendring luar biasa dia iya pak ku kampoku dari ku eng ma pesta naundangi datu eh pasti nek buring onrong husus sarapona dia gak gawat di monro sangadina datu eh tama i datu eh tetap mana tau eh ipatu dangi riolo datu eh para apa itu datu eh male tau eh baki baki ba Napa na tarui lipak sabe, ulawe ya sena. Apakah gelan, apakah cincin, na tibir datue. Pak kalau iya ru datue ni satu alena. Di mana alai? Pak cina alai, kapa cincin nama pak Botingin, apa solo lima puluh sebu. Di naga pada pada nak karawa rawa bawa Pak kalau Kenapa datu? Ya mana sini sewa sewa, kemana datunya? datunna soe ASOJUMA datunna ulen ramalang datunna ulen datunna ulen ulen ramalang datunna TANAI tanah haram datunna masjid eh masjid tanah haram agala birna KICENG cegi ba masem ke tanah haram we kasiratuk ki sembu masem pajak ke ataufik mas lebih ke ke tanah haram yang pitu mega di ya ku poli na tanam ka lesui de na la sempajang angka pa bangga apalagi ku makoli-koli di menre umrah oh, dina, na perhatikan. ma ma dai la tabung aku de wale capui eh. datun nabulu, bulu e bulu arafa Namu buwe kasia ka menre umrah Nari mu pura wokofo ko padan arafa tidak akan mendapatkan yang namanya titel haji. Datun nama mereka Haji Beril, datun najing Efrid, datun narufatawi oleh Malabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datun nabatui Hajaratul Aswat, tanya bacang datun nawiye uezam sam, lebih birna uezam sange. Apapun yang kamu niatkan, sebelum minum air samsam -sam, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang piti di jamaah kebetulan ia tahun 2011 Alina Gurta mengundang saya untuk mengikuti jamaahnya. Alhamdulillah lebih pada tu tero jamaahnya. Ia noli pak. bunga nana tali pung ngak tei Kakak kak kue kak, nak kak lo lo kak nas mebak isita. Nak eh tapau ni maka kak Loto kak sir untuk pada cik guru Mana wana wala kak. Barik lo ir leturi anakku Ustaz Asri. Iya. mana wana wala ampe sepi anak nurani malu puluh puluh sisa ko untuk angka kata na jamaah ema pake guru ta he. kasi antara menre di tanah mapacing e. La ilaha illallah tepat akajen kak Haji peles akhirnya saya bawa lebih 400 orang Luar biasa Pak Batina dibimbing oleh beliau. Loket awe di Ue Samsung ni. mana man, si Bang Deci? Puran nama apa? Aga nia na. Rok bizin na ilan nafia. Eh puang. Rasa para kak na iawe Ue Samsung ni. Tanda polis ini nak tabayang nggak Pak disengah makai gunai ribat akaliku. Tapi jap pengemana sama diboleh ribat akaliku. Tapi sepo yang nggak pape dalita. Eh puang. Sangat dimati Ue na Samsung. Pak Maseta lokaria ya. bismillahirrahmanirrahim cicak bawa fakoli yang pita toriolo Pak. nah pita toriolo Pak. dari kau engkau da pura mende tak cek di Masosor, sor mende nah ni anak itu sama pakua de nai teperi we samsam toriolo ta di nekana nipi nipi mende tanah Mekah tapi dia nang kana tutu cemena sangadina nani akengi uena samsana cemen. Tapi dia paling kali ngata uai poli di Makkah, dia nek poli di Madinah, ucemi wale papa wakak watakali serik kuah mengina ungalol puna pulana. Iya panamanya menyawana menyam pada, pada kurup petau ia pernah tangga tangga payaku. <laughs> <tik> Akhirnya e polis di Mekah jadi e polis di Madinah. Sam -sam. apa masih ini pengolah Alhamdulillah. Keliling-keliling seperti ini. Suara masih tegar. Malah si bawa gurta guru tak iya. Nak suruh baca khutbah. Pulau ke mana tahu mana saat Mana sadana. Saya masih eksis. Baca khutbah di padan Arafah. Magai tungkat-tungkat menunga. Unya, keng uwayna buju samsang. Kulau kak menu, pakai puang, barakat nak ui samsang, wenungi nungi, sari kuamangi wale, kasih pawawah kak sadah, mak barakat kak tonga-tonga, bismillahirrahmanirrahim. <tuh -tuh. Menu to nak? <tuh -tuh. Nah inilah hadirin yang kami hormati, al-birna jumat. Cik dek tak timpai pamase na pengalatana tak tuju pacalan. Bihor mati ha ya malam Jumaat. Ya pa juma Salah satu ciri dan tanda husnul khatimah. Asal mate tahu ya so salah satu tanda itu adalah husnul khatimah. Waktu na mate andi guru Pati Ruatta Haji Abdul Pak Baja di pare-pare matinya hari Kamis dan dikuburkan di hari Jumat. Kenapa? Ada salah seorang pejabat di Jakarta, maka ditanya nggak? Lo mitai ali Andre Gurta. Akhirnya jasadnya Andre Gurta Tirwataro dimandikan pada hari Jumat di Lafade Semua ulama-ulama kita hadir bukan hanya di Sulawesi Selatan, di luarnya Sulawesi Selatan. Al-Birna Andri Gurta menghadiri pemakamannya pada waktu itu. Dan sebelum dimandikan jasadnya, langsung dari panitia pemakamannya. nacepui elok berikan takziah yang kebetulan nama saya yang disebutkan. Tidak pernah ada konfirmasi pak, langsung disebut nama. Sebelum dimandikan, mendrik nama beri takziah, apa inti saya katakan? Iru Andri Gurta Nari kok mati topan pandri tae, na TV ipak pada pejabat eh, nari kok mati, di na TV jabatan na, jampi tiang lagan. Jabatan eh, na di andi guruta ketua majelis lama, iga na rupa waris na andi guruta, haji daud ismail. Anak pak ada yang dari mesir sudah berpulang ke lafatullah, ulama-ulama yang tua, eh resumane di farmasi na angka apo na itu yang melanjutkan pesantrennya beliau Pak Ir pacar Pak Wita macan ni eh sama nama itu iya meto to mo ni umur saya alhamdulillah sudah mencapai angka 72 tahun iya bagala mau Pak mapal rio to Pak magai uesam samsam barakatna uesam samsam dan akhirnya saya dari Malaysia Pak bulan 2 disandakan banyak orang sidrap di sana. Di angka ya, materu materuna newa kak nak jamak naboli makku. We guru ta dena kapan ngaranga. Maka kak we ngarama ki sapi samana di walu pelu ini. Maka 35 tahun yang lalu ini tu marangat perkawinan di Kabupaten Bone. Utaka jeneri guru tak. Dan dia pun tangga-tangga ke puang. Mana kaji eh sama nama lolo ke wita lah iya. Wah, menerik-enerik sedih di cekoku. Pak ku ganti-ganti pak nade nama renu tau asa ya tu. Akhirnya, eh tiba pada waktu itu, ya deh. e angka poli Langsung dia tau sama jama. Terdekat fakir yang kelingi cara mata ku maka mati batengi topan ritai nati Pak ti tega di makutana lemah ku tana ya to ini Pak makok idi pa idi amang e monri namu den kamu baca kita nah tapi agak da topan to pandri ta to balamung e pandi batangi bangkun na abatangi bangkun bangkuna? Ya kualian topan pandita nariolo? Tungkat-tungkat tamar awal. Amau lu ko? Aceh mana mau daripada hanya cuplikan-cuplikan yang tidak punya dasar akhirnya mau menentang keadaannya andai gurta eh kemakan dia na rafi na baca itu na'udzubillahi min andai guru patir ya nae maka saya sayang na di mana nak na mati maka kak marki pak ajie. iya ruk amatingi atau ruk simatan tanah. Pernah nafatan ti guru tama pakwa maka dik guru ta angka biasa bangka dinga dari ko angka to mati juma di nari cal dari ko buru eh angka mana mati makalah. peku ke palek kupaboto mati juma pada angka dah coli mati juma pada nutuak tua mati juma di nah, kari cal maka kak di ni Makin maka lebih tu palek ko Pak cocok ustaz ya buni menung itu apa itu mati juma kak ma pake pak he, pak apa ye, ya jumai nari lema, dia nari cala, tapi nari kosatui, napi gan rusu. Ala birna, jampi dang oli de Ya ayyuhal ladina amanu, idanu dari salatimi yaumil jumaah. Fasau ila zikrillah wa darul bai dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Ada taala khusus untuk hari Jumat. yakin ni Pak, perhatikan ni. Upan-upan nang keadaan nang pengala taala ada berita yang mau disampaikan kepada hambanya. Nafah mulai dengan kalimat Ya ayuhan amanu. Yakinkan, tu tuanmu kade. asal kenali nawaita akhirata. Belok, nafal turun pengelak Di Quran, angka enam ratuna enam ayat yang diawali dengan Ya ayuhan amanu termasuk nabi ta nabi ta. Esinin ataqma pe dari kubani tawar yasona jumai apa nifadun murad bolak kemajuma Pak Mega ini ada perempi mula di pengolah tala. Apa kau ini jama-jama di nomo? Ia ada rekuar masyarakat yang mau Dari kau kaki pada misengi. Tapi apa yang terjadi? Betul anak ini Pak Galungnya Pak. Tak pakai mak bengkung. Ini Pak Dari, Pak Jema Subbe. Ini pegawai, Pak Jema Kantoro. Ini guru, Pak Pak Guru. Kenapa pintu dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Idza azzana al muadzin Upan upan na naban na pak bangi jumae nenre na pak katok bayri ase na mimbarae na ang kamu papa galu mak bengkung ang kamu papa dar masube ang kamu pasuri sepuri na lolong ang harumal amal harangi wasile na jama jamanna pintu dunia ditutup oleh Allah tapi agak jadi apa ya ini selenge bangi tersona jumaah pak galuh pajama Benku pak dar pajama sube seperti oto pajama paleri oto pegawai pajama kantor guru pajama pak guru lo ke masih tempat kasih sana mon rokwirin nakolang macuri takuban rena mararai matole tak pupu pura pakama na patama pura mak na makbere selalu pekna agan na lolongan selama pakwe luar biasa pak tabayangkan nih tahun 2021 yang lalu WK 50 BK Mak Juma tahun 2022 ini BK40 di Mak Juma pak Makan anak dari kota lokan masih di nak di mana agak-agak natarima tarima pokok lata alas pajata. Nah rampe panggul tahu murai Ida sa'id al-khatibu alal mimbar yaktub. Dari kumindri ipa katobe ma baria ya si mimbar ae. Pala ya takal lama ahadukum. Aja nanang kama curita poli salat sewa menang Wa man takal lama. Nani gini gitu ma curita. Pakada laga. Maja pun sia-sia. Wa laga. Nani gini gitu sia-sia. Pala jumatala. di nagaga apalan na jumana. Na'udhu billahi min dhali. Isalah itu nih pak, jamah-jamah tanah dia gak ilolongan. Dari kotolok kari masjid. Tanya apa aja anak-anak kita mau ramadhan sama pakro? Ya mana dua rupe sumina? Ya agak kira-kira lolo nggak pak? Sehingga seperti itu. Ya, tapi yakin kakak jamaah anak masjid tahu pi aku jumai. Dia gak gawur untuk mau resa di Dia agak pak? Pak dia minta nak kawat aku eh? ya. Luar biasa pak. Ini sudah menjadi kebiasaan. Ya, ya pak foglat pak. Saya diundang untuk khatib. Saya tidak pernah akan langsung naik di atas mimbar kecuali berdiri di sampingnya mimbar ini, mengajak dan memanggil Pak Yaku panitia masih M Moli Pak Dedek Dedek Dedok. Tapi dari kok ini Pak kata Oba Allah. Saya pernah dilihat Suswa diundang Tablik Akbar Golkar. Pak Golkar kak Renol Pak ya, Pak Koko Bidin agak agak. Ya, terlalu kak periode dapat tahu tak Golkar di DPRD, Alhamdulillah. Ya. Eh, akhirnya iya baca khutbah. Buka bola anak Pak Cama Monro. Kebetulan istrinya Pak Cama orang Sidrap. Ada yang sempungo kita macam cerita. Iya. Papa tadi diri pakai eh, selenge ke Pak Ustaz eh. Ya ku jumai nama lampe-lampe kata Biasa Pak gora mah kada amin. Ya. Yeah. Dia tu tapi utari lah lengatiku. Di sana masjid yang ada di sekeliling. Daerah-daerah yang dekat masjid raya semua ditutup. Masjid SMA Masjid Pasar, masjid yang ada sana semua berkumpul. Kenapa? Hadir Pak Gubernur pada waktu itu. Di sana na na lurenak pacamak leso kak, kak mana kasih sempo ngi tapi awana posisi kolae. Macarita, mato le tepupu. Tamak kak, saya diperkenalkan oleh panitia. Pada-pada di depan panitia memperkenalkan saya eh purai nasuro nak menrek maka toba langsung saya berdiri Dan sabak dia nasi agak tamak ke masjid eh tapa makan pak imam pak kiai kuki membara menrek maka toba keadaan pengak pak dia pawa akhirnya saya mengajak alhamdulillah ya rupiah saya mari kali kali ngapa ngajak enak eh, di sejarahna jadana Napar rapa. Ia rata metel Turuk rame bawang. Eh padik bon curita masuk Pak Camak lewat teras masjid. Ya boleh bengkak ingat gora mani kera. Ya ikut cemak maju mali kok. Majani mataku minta kau. Kata orang saya teman pak ini di panatama tamak. Napa mana ni pak. Rapat balik di eh? Makasih si mali di jie. kak menrek maka tokbah. Pak masih ini punggala ta'ala pak. Sepuluh kak lima menik maka tokbah. Pak, saya tahu, Kak, jaka, engkau makan amin. Dia kali 5 menit duduk. Dan mati akan dia. Wah, dia pada Pak Ustaz. Yang kata itu ni mulai boleh serata nak tali. poncok na katok ban. Kak pusat, kak seding di pak Malam ban. Mana Eh, poncok ini ketok sempoh. Terakhir pak. Dia lo menerima pak imam. Macam imam. Dia lo. Dia para barakakna. Makanya tahu apa nak? Kak ini cerita telefon naya kan dia walau menrek pun kayak guru tak terpaksa ia menrek pak. Ie, malu kalau gua mau pesan dia lepas aku ya sama di lorongnya sadak ni. Ie, ia menrek upi kesingi lagu-lagu ku pak. Tanya betona lagu selatawalang walang, lagu Madina. Napa guru kak ustaz saja asri lagu Madinah Ie, sampai pada akhirnya pak saya membaca surah menangis. Entah bagaimana dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala melihat semua jamaah masuk dengan panggilannya Pak Cama. Saya menangis. Mak seleng. kemudian baca istighfar. Pak Nabi Tama fakir Pak. mak di Pak Baca istighfar tiga kali. Kemudian baca la ilaha illallah sepuluh kali. Allahumma ajirna tujuh kali. Kemudian menyamping kanan menghadap kepada jamaah dan kiri menghadap kepada Allah. Kenapa? Hargailah jama'amu. karena kamu konsi akan diterimanya doamu dengan jamaah yang hadir. Purai subhanallah. Letu capan Allahu Akbar. Kemudian saya berdoa. Tak nak kapak. Saya berdoa. Namun si di jamaah masuk. Di tengah agak kido kira konrona. Magai purina na tutup tangga cama. Wah. Ya ku pacar tutu tangga. Tiga rakaat pak, Alhamdulillah. Barakatna sejema. Itu 3.000 ribu tahun yang lalu. Kenapa dipanggil oleh Allah? Ini yang kita kehendaki. 700 tahun umatnya Nabi Musa tidak pernah durhaka lebih mulia dengan dua rakaat yang kita laksanakan hari Jumat. Apakah kita tidak mau menerima pahalian seperti itu? Yang masa masyarakat, Pak. Alina Andi Guruta Haji Abdul Pak Baja Rahimallahu Allahu Yarham Purena puada si ceramana Ni gini seleng Kuasa Jumai Tamak di Masjidie, Sebelum azan Kemudian mengikuti Apa yang dikatakan eh, Tukan azan Pada nari koma korobai unta Di belakangnya kalau ia masuk Pada koma korobai sapi Imon rin na yaro na tama, pare kumakoro bembe. Imon rin na yaro na rekona pe tama, pare kumakoro manu. Imon rin na yaro na rekona na pe tama, pare kumakoro talo manu. Ya kupura pi kama na purana pura na ma lupa na, pare kumakoro be tai manu. Pakai delaga sia-sia apa lengan Ya saya mengharapkan Pak, besok hari Jumat saya jadi khatib di masjid Andri Guru Ruat Tahaji Abdurrahman Ambo Dale, Dali Al-Irsad Ujung Baru yang 10 ada sehat perkawinan kemudian baca khutbah selesai besok malam saya pergi di Cakalang Kabupaten Sidrap Wanio dan besoknya kembali lagi ke pare dan melanjutkan ke Kabupaten Pangkep sampai di Kabupaten Baru. Ya. Yeah. Insya Allah hadirin yang kami hormati. Tapa mulai ni bahaja pak. Mereka ini kita lakukan masjid. mulai ni. Untuk 700 tahun. Pahalanya lebih mulia. Dengan dua rakat ini. Tama kita masjid. Sempatnya pak pakarannya masjid. Pura kita pak pakarannya masjid. sebelum ada kegiatan ala ah, ki korang tak baca bacai na wiru kuburakum bikira atil Qurani Tajagi jagi kuburumu na ah, baca akurang Ajakmu mu pa na pamoli anak pesantren yang mengaji koh sias betul na eh sudah tidak afdal kita bisa laksanakan ya kumangaji, ni eh menrek ni pak kata baik pa, saja ngaji. pak angkat tau jamaah pak Minta ini pakat tok bay pidik na emang aji. Tanya na unron Pak Ero. Lipat Al-Qur'an, dengarkan khutbah. Pure mak kato bapak pak kato bay ikut salat Jumat. Pure mak berjamaah ikut doa dengan makmum, dengan imam. Kenapa? Adai wal mustarimina syarikan fil ijaba. Na iya to mak baca parelu dulu mak konsumsi bawa jamaah atari mangan dari sejarah jan na pengolah tala. Doakan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Pak yang kumaga ki lupa pak. Nah ambo tawi anak aku kasih. Oh salah ingat galu ma heto. Dia itu nalok melo doang. Teri. Rabir ji oldi. Eh yang suka aku lino. Kada tu anak aku he. Warna para aku nak lagi gede ni melo doang. Teri tobat mata pak. Ya kupurin berdoa. Jabat tangan. Ini yang perlu. Hari Jumat. Hablo minallah. Nah rampe pak camak. Tak jenak pak. Menkali, pak camak hablun minallah wa minanas minannas aljuma' ila aljuma' jumat yang lalu sampai jumat sekarang ini mukaffiratun naloloman ngisinna dosa kepada Allah taala illa syir kecuali apa dua ngellori kepada Allah taala dimaafkan dosa yang berhadapan dengan Allah Sariku amang setelah selesai salat Jumat bangkit berjabat tangan jangan kembali jangan meninggalkan tempat dari kode tepura mak jamak pak mami muslimah ini digaga kurumai dua seleng dari kusirun tu iya dua rimon di purana mas sempajang mapaci dosa dan ipatal dulu dulu di dosa kabel ayat afarraka riolo temasaran alimana na'udzubillah Nari aku pula tanya mak imata. Tetongi kata fanitia. eh, pemerintah tak di depan. Keliling. Jamaah. Berbaris. Sampai di pinggir. Karena dengan mengucapkan salatullah. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makna lebih repak. Nari kusiratu ke kamak jumat seratu eh ke seratu kima salawa lauri alim ala bina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memperinci dosa apa yang kamu pernah laksanakan salawa bapak dia napa ada ya kukuki badi bola tak sadar napa ki lo kami dampeng ipofatu eh, fatu ye umpamanya lesuki pole maulu di ada badi bola tak ...gara-gara bannu, -gara nabawang, tamak, mandi, kecembak, tak tahu nongi. Iya. Eh, Ipa-ipa patu ...adam pengak dengaji... ...oleh kami amingkalinga maulid... ...dia paling nawat dingin si baci-baci... ...dia nawat dingi dia tasewa ada... ...adam pengak-engak... di dia metom aja iya andi... ...ini di metomnya tali wapik darata. Eh, tari mana? Tali kira-kira pawi Dan inilah... ...pak ya kuli suki aja coba terus lo ke jamaah baligu ani walau ayah eh bapa aga pura mekalinga ku kata obai pada turungi bai nemu ku ampus aku alikum nara alitutu alimu alitutu lisa bolamu boleh kuari peranakan apa jadi kewajibannya laki laki kuli si pada tuiku ikut bai nemu ya pamula baca pak ya kuli suki langsung kembali oli bai nemu akar kau ma mama mam mami bakal kalau di benena ada apa pi enaknya pakai di magi pak nak lo si dangi kata anak anak di macam nasi alhamdulillah man kalau kau si dani diri usi dako ma sudah sudah ngayolo oleh anakmu imamah Kali dia nolok kamar juma. Oleh dengan anakmu Musdalifa. Oleh dengan anakmu Karama. Tu dan nama. ma. 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 Dia nak kepada Pak Adan ke masjid je ma. Tak gering kering mak. mangkali dengan katok bana Pak Ustaz. Dia usat dingin ma. Tepat bebek. Bebek mata aku mengarahku ma. Maka dia pak. Mulai mau pak, kasih mengarang, Maka mak. Maka ma. Maka dia gaji maka toba, maka dia tu fole sopeng. Maka dia gaji fole sopeng, maka dia katuri tasangi malolo mani tahun nah. Ya to dah, ya to maka dah. Kalau oh, Pak Maruf, makanya itu Pak Maruf. Kalau agak sih pa, Pak Maruf. Oh, puji lah nanti ya mereka ingin nari kau macam ramai. Agak makanya kata ba, ma kali, ma kali, ustaz Maruf. Nai ya lah kaye. Nama WKP itu mendek tanah Mekka. Nama WK sepuluh set di Umrah. Nama puasa Senin Kamis. Tapi dia nak sempat jaga bayi nena. Ia lah kemapa kita tak mau berkesi lesaranaka. Ya repa bebe batakon mengarakoma. Dotol ni tak boleh memakai mak. Di mana nama lah ada jamu ada nengi kak mak. Insyaallah. Letu. Ya bikul loh kau pak mak juma. Mak dong kau gisaliben. Mak curi tapaja Mak tole tapupu Pura pak kama na patama. Pura nama bersalah lupa na. Mak apa. pa. Iga ngari mak kata bawa nak masuk dia apa na witai. Mak kiri lah Andre lah cilakah. Ya Pak eh. Dengan keberadaan Ali bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Saya tidak menyanjung, de usanjung-sanjungi Pak, tapi kenyataan selama ini saya menghadiri peringatan Maulid dan Maulid Maulid yang paling tenang adalah jamaahnya Masjid At-Taufik. Dia Pak ganti ganti ki di Wanio nama gaga Pak kurang payah betul hampir 800 ember. Tapi tetek aseraman ini nak pakai mama Kenapa? Nah bagian bagi nak bagi dengan mama. Oh, apa panting yang bawa. Bukan ini kue. Tanya itu pokok. Ia janci-janci mi bawa. Ia janci mi, mi Pak Tahir orang dia janci. Ia. Tapi ia janci dia gak sama senang. Saya dari pangkep pak. Maru cek itu. Nah sabak gena tu gena bagi nabagi bagi. dia nak gena angkana monromak jalok Yang tapi kabupaten Pangkep sekarang pak eh bijak kebijaksaan pak bupati serentak melaksanakan peringatan Maulid tidak ada saling mengunjungi antar satu dengan yang lain tenang pak yaku Sido kalau kamu pak kiro merasa keberatan kalau ia tidak dapat oleh oleh dari masjid saya kira demikian memahami nafak barakay pak Ya mari kita semarakkan tak kejenak kak pak tungkat tungkat lalu kak kue minta perubahan masjid. tak luar biasa pak luar biasa yolona sama mana pada masjid istiqlal I, modelnya luar biasa kebersamaannya pak tapi di asyik asik di tak pak I, magi selenge makok kue kadang kala dianggap enteng oleh orang kecil nasabah ini selenge. Maigaki. tapi dia gak asik di sini tak orang sedikit tapi makasih ngasih si Dina kadangkala kala -kadang kita dianggap enteng apalagi menghadapi tahun politik ada pengapa luar biasa ya kiri teka dan makokwe media sosial dan alat-alat komunikasi yang lain luar biasa pak kadang kala raya ai dega gaga pappa kala bina ko toma parentana toma parentana de gaga akna nanna na raya e de kapa raja na makna akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ma biasa ya upau ya ro parte politik e eh, pa si bombe bombe si akada kadai memang namanya kepentingan kekuasaan ya kusirin sirempak pa eh ada penga eh dia minta nama gaga tak kali rewet siapa tapi yang malah dia nak nangi ini makok ke pak eh dari ko panitia si bombe bombe ketua pembangunan di newa ada imange imange nak bombe kate kate nak baci dojae jae tega ni lo Yang cue nari munge kang kan nak rekod dia nasi amat panitia masjid namo ini pacar ramai narapi sana Narapi pak lah sana. Pak Urapi atau nggak tong nggak ya? Angka masih jauh dari Kabupaten Sirap ini, lebih jauh dari Kabupaten Sopeng. Pure mas sempat yang ini kak letuk pak? Mas sebok kak? Pure mak berseleng imange saya bangkit. Pure melo doang ya rumunda enggak, para para guru tahji asrali. Namun danga ya etanu valite pak aja pak ayam kiri sesuaikan jadwalnya beliau. Yeah. karena Irot uh, eh eh mondang loki ku Pak Ketua. Kebetulan Pak Ketua adai, Ie, pak imam di ada imangi. Iya, Pak Imondi menawiseng. Maka kadai Pak Aji, tegi monri pandi Guruta, Melemo patna sale shopping, tapi mak kadai kata Pak Manang, tani jama jama kuti apa cara mai jama jama Pak Imam. Ya ku semena kurang iya mo pudang, ku andre na pacara mai eh Pak Imam mo maka dah kaya iya anak apa yang wangi masam padang masam padang ni ada dah pak I. pak imam ni pak imam ini nak pandri guru tak boleh sopeng pacar makan maka dia kasih iya lo pandri nak dia dua keteni nak lama ada benda harai mak lusu lusu mak doko nak lama ada benda harai tepat lokasi ke benda harai pak haji Bolehkah kakku pak Imam, pak ketua ini, nalora, panri, pacaramae, maka dari bendahara, toh gak ngiak, maka teni duit, tapi dia nampak dia gak mampah dari kode, gak apa papala lona, pak ketua, maka kak nggak ku malu, funa tuh, weh, kedua lesnya paling nggak apa mak bersalah, kita bersama-sama menutup dengan doa.